Pembalap Gresini Racing, Enea Bastianini, berpeluang besar untuk membela Ducati Lenovo mulai MotoGP 2023. Dia disebut sebagai pengganti Jack Miller yang kontraknya tidak diperpanjang dan pindah ke KTM Red Bull. Jika gabung ke Ducati Lenovo yang merupakan tim pabrikan, tekanan besar akan dihadapi oleh Bastianini. Meski begitu, kepala tim Gresini, Alberto Giribuola, yakin Bastianini bisa mengatasi tekanan tersebut. Sebagaimana diketahui, Bastianini dan Jorge Martin Pramac Ducati, bersaing ketat untuk menjadi rekan setim Francisco Bagnaia di Ducati Lenovo. Pemilihan rekan setim Bagnaia berdasarkan performa di MotoGP 2022. Ducati Lenovo dikabarkan bakal mengumumkan rekan anyar Bagnaia bulan depan. Bastianini disebut akan memenangkan persaingan dengan Martin. Saya pikir lingkungan selalu menjadi bagian dari setiap kesuksesan. Tekanan, bagi saya, adalah karakteristik pembalap dan Enea, Bastianini, tidak merasakan tekanan jika dia pergi ke tim resmi, saya pikir dia bisa mengatasinya, kata Giribuola. Yang penting adalah dia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya semua bekerja menuju tujuan yang sama. Kami banyak tersenyum, bekerja dengan santai, yang tentunya membantu Anda menikmati balapan, tetapi Anda bersenang-senang dengan teman-teman Anda. Saya pikir itulah yang membuat perbedaan terbesar, ungkapnya. Bastianini memang menjadi kejutan pada musim ini. Dia menjadi salah satu pembalap Ducati yang tampil memukau meski awalnya tidak diunggulkan. Itu membuat Bastianini dianggap cocok untuk naik kelas ke Ducati Lenovo. Akan tetapi, sebelum keputusan dibuat, tugas Bastianini sekarang adalah tampil semaksimal mungkin di MotoGP 2022.